Inilah Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi pendengar. Beberapa bulan yang lalu, seperti yang sudah kita ketahui, angka positif dan juga kematian COVID-19 meningkat pasca libur Lebaran 2021. Namun kini, gelombang kedua COVID-19 tersebut sudah mulai bisa diatasi dan berangsur membaik. Bahkan pada 10 Oktober 2021, kasus penambahan positif COVID-19 juga berada di bawah angka 1.000 kasus. Lalu apakah ini memang karena kepatuhan protokol kesehatan yang baik oleh masyarakat, serta bagaimana perkembangan vaksinasi serta persiapan pemerintah dalam menghadapi varian baru COVID-19? Untuk membahas bagaimana perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di hari ini, kami sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Dante Saxono Harbuwono, SPPD, Kemde, PhD, serta Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Sony Hari B. Harmadi, SEME. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk Anda pendengar yang juga ingin update tentang dunia kesehatan di Indonesia, Anda bisa kontak atau hubungi Halo Kemenkes di 15567 atau Anda buka website di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id atau mention ke Twitter Kementerian Kesehatan @kemenkesri atau kunjungi atau dengarkan radio kesehatan kemkes.go.id. Nah, saya ingin menyapa dua narasumber yang sudah bergabung ya. Ada Wakil Menteri Kesehatan, Pak Dante. Halo, selamat pagi Pak Dante. Apa kabar Pak? Sehat selalu Pak? Selamat pagi semua pendengar. Dengan Beri di studio, Pak Dante. Ya, selamat pagi Mas Beri. Juga dengan Pak Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Sony, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat selalu semuanya. Iya. Ini sepertinya Pak Sony sedang tidak di Jakarta, Pak ya? Ya, saya di Jayapura. Oh, sedang di Papua ya, di Jayapura. Betul. Oke, mudah-mudahan sambungannya via Zoom ini berjalan dengan lancar untuk dua narasumber kita di pagi hari ini. Pak Dante, saya izin Pak, saya mau ke Pak Sony terlebih dahulu ya. Kami ingin tahu bagaimana sebetulnya perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia hingga hari Selasa kemarin, di 12 Oktober 2021. Secara umum, apakah memang betul kasus di Indonesia saat ini sudah bisa dikendalikan, Pak Sony? Seperti apa update dari Satgas? Bung Beri, ya terima kasih banyak Pak Wakil Menteri yang saya hormati. Jadi pengendalian kasus terus terjadi ya. Alhamdulillah kita betul-betul sangat bersyukur karena jumlah kasus aktif secara konsisten terus turun selama 11 minggu terakhir ya. Pada pekan terakhir malah terjadi penurunan sekitar kasus aktif itu sekitar 8.446 dan jumlah kasus aktifnya secara persentase itu sudah turun dari puncaknya itu sekitar minus 95.74%. Jadi sangat sangat rendah. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi kemarin kasus terkonfirmasi positif itu 1.261, masih ada kasus meninggal ya 47 kasus. Kita tahu juga bahwa positivity rate-nya sudah di angka 0.69% atau 0.7%. Ini juga sudah sangat baik. Lalu kemudian juga tracing-nya, kemampuan kita melakukan tracing sudah meningkat drastis dari hanya 1 banding 2, 1 banding 3 pada awal Agustus. Sekarang sudah di angka 12 orang lebih. Jadi satu orang terkonfirmasi positif, sekitar 12 sampai 13 orang yang kemudian ditelusur yang pernah kontak erat. Nah, kemudian juga bed occupancy rate kita turun terus sekarang di angka sekitar 5.74%. Jadi memang ini menunjukkan kinerja yang terus membaik ya, bahkan kasus aktif ini konsisten turun secara terus-menerus selama 11 minggu terakhir. Ini menunjukkan bahwa kinerja penanganan COVID-19 di Indonesia semakin baik dari hari ke hari. Namun ya, kita harus sangat waspada karena bagaimanapun juga kita masih berada dalam masa pandemi dan juga ada risiko penularan ya. Terus kemudian kita lihat negara-negara tetangga kita juga masih mengalami tingkat kasus yang tinggi seperti di Singapura, Malaysia, di Filipina, Thailand, Australia dan seterusnya. Jadi ini tetap menjadi sebuah berita bagus, tetapi di sisi lain kita harus tetap waspada jangan sampai terjadi gelombang ketiga atau lonjakan kasus seperti kemarin.
Bung Beri. Ya, berita bagus, berita baik, tapi bagaimana sebetulnya dengan tingkat kepedulian atau kesadaran masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan saat ini, Pak? Apakah sudah mulai berubah seiring berjalannya waktu kasus melandai, melandai juga protokol kesehatannya? Jadi kalau pantauan kami masih bagus ya, memang terjadi stagnansi itu sedikit penurunan kinerja dalam kepatuhan menjaga jarak. Tetapi kepatuhan memakai maskernya terus membaik, masih sangat baik ya. Dan kemudian juga kepatuhan mencuci tangannya juga baik. Kalau kepatuhan untuk menjaga jarak ini memang menjadi tantangan karena ketika aktivitas dibuka atau dilonggarkan atau lebih banyak aktivitas yang diperbolehkan, lalu di sisi lain kan mobilitas penduduk akan meningkat, orang yang beraktivitas di luar semakin banyak, pasti kemampuan untuk menjaga jarak juga menjadi jauh lebih terbatas ya. Itu penting sekali untuk kita pahami bahwa walaupun kasus sudah melandai, aktivitas sudah diperbolehkan, tetapi masyarakat sebaiknya tetap melakukan mobilitas yang penting saja. Ya, karena kalau penurunan kepatuhan menjaga jarak ini terjadi, itu risiko penularan juga menjadi lebih tinggi. Lalu kemudian kalau kita lihat data dari dashboard monitoring perubahan perilaku kamu, kepatuhan di zona merah atau ada 40 kabupaten kota dengan kepatuhan yang kurang dari 60% di Indonesia. Tapi lebih dari 200 kabupaten kota dengan kepatuhan di atas 90% di Indonesia. Jadi sebetulnya ini menunjukkan kondisi yang masih sangat baik, terutama kepatuhan memakai masker, Bung Beri. Baik. Tentu kita masih ingat betul ya bagaimana pendengar dan juga pemerintah serta Satgas berjibaku ketika itu beberapa bulan yang lalu berjuang untuk menghadapi gelombang kedua COVID-19. Pak Wamen, Pak Dante, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Pak, sehingga kasus saat ini bisa melandai sedemikian rupa sehingga masyarakat sekarang sudah mulai beraktivitas seperti mendekati normal, Pak? Jadi, Mas Beri, Kementerian Kesehatan itu bekerja sama dengan semua pihak agar gelombang kedua yang terjadi di Indonesia sekitar bulan Juni-Juli itu dapat tertangani. Serta tentunya peran aktif masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan serta mengikuti 3T dari pemerintah, yakni mau melakukan testing, tracing, dan treatment, maupun juga mau melalui mengikuti program vaksinasi pemerintah menjadi hal yang sangat penting bagi penurunan kasus tersebut. Kita saat lonjakan kasus melakukan konversi tempat tidur, menyiapkan sarana prasarana dengan kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah, membangun rumah sakit cadangan, misalnya rumah sakit cadangan asrama haji. Selain itu, penguatan laboratorium pemeriksaan, ada sekitar 742 laboratorium di Indonesia yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan dan memasukkan data dalam National All Record secara real time. Kemudian penggunaan telemedicine juga kita lakukan seperti adanya layanan konsultasi online gratis melalui 11 aplikasi telemedicine. Selain itu juga memastikan tersediaan oksigen maupun obat-obatan dan vitamin untuk penderita COVID-19 serta pengiriman obat gratis ke masyarakat pada saat itu. Kementerian Kesehatan saat itu terus melakukan koordinasi rutin baik dengan industri farmasi maupun jejaring distribusinya untuk memonitor ketersediaan obat yang perlu memang dilakukan pada saat angka kasusnya tinggi sekali. Dari sisi SDM, tenaga kesehatan maupun relawan COVID-19 pun kita melakukan penguatan. Total relawan yang bergabung sebagai upaya percepatan penanggulangan COVID bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 ini adalah sekitar 7.046 orang yang terdiri dari dokter umum dan spesialis sebanyak 1.933, perawat 4.195, tenaga kesehatan lainnya sekitar 920 orang. Jumlah tersebut distribusikan ke Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, RSUD, Rumah Sakit Lapangan, seperti Wisma Atlet, kemudian Lapangan Ijen Boulevard Malang, maupun yang lainnya yang tersebar di Indonesia. Adanya pemberlakuan PPKM dan pengatur mobilitas masyarakat juga sangat berpengaruh dengan melandainya lonjakan kasus pada waktu itu. Itu beberapa hal penting yang kita lakukan pada saat bulan Juni dan Juli sehingga kasusnya bisa turun sehingga sekarang. Iya. Nah,
Dokter Dante tadi juga sempat menjelaskan upaya 3T, salah satunya adalah testing dilakukan ya. Untuk saat ini bagaimana Pak angka testingnya di Indonesia? Sampai di tanggal 12 Oktober, testing kita itu terdiri dari 276.363 spesimen. Dengan kasus positif 1.261 kasus positif. Tentunya kita tetap memperkuat testing ini walaupun kasus sudah melandai. Pemerintah juga per 1 September 2021 telah menurunkan batas tarif tertinggi rapid test antigen dari Rp250.000 menjadi Rp99.000 untuk satu testing di area Jawa Bali dan dari Rp109.000 untuk area di luar Jawa Bali. Kemudian tentang batas tertinggi rapid antigen tersebut tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sebelumnya di bulan Agustus, Kemenkes telah menerbitkan surat edaran tentang tarif tertinggi tes rapid tes PCR, ya ini Rp495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp525.000 untuk luar Jawa dan Bali. Harga pemeriksaan tersebut turun kira-kira 45% dari harga sebelumnya. Batasan tarif tertinggi tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan PCR atas permintaan sendiri atau mandiri. Batasan tersebut tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah dan melakukan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mendorong aksesibilitas masyarakat untuk melakukan tes COVID-19 yang merupakan salah satu angka keberhasilan dalam penanganan COVID-19 ini di masa yang akan datang. Ya. Jadi semakin ya baik, terima kasih Dokter Dante. Dan saat ini walaupun kita tahu ya aktivitas sudah mulai dilonggarkan, tapi masih ada beberapa aspek lain, misalnya anak usia di bawah 12 tahun ini masih belum diperbolehkan ya Pak Sony untuk keluar kota. Kemudian juga bepergian menggunakan pesawat, kereta api maupun ke bioskop misalnya. Akan ada perubahan nggak Pak kira-kira atau seperti apa saat ini sebetulnya Pak Sony? Ya, kita kan terus mengevaluasi ya dipimpin oleh Pak Luhut untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, termasuk juga kemungkinan untuk memperbolehkan anak di bawah usia 12 tahun untuk melaksanakan perjalanan. Tapi sehingga saat ini masih berlaku ketetapan yang lama. Yang paling penting itu begini loh, semua harus paham bahwa kita ini masih dalam masa pandemi. Pak Luhut juga sering kali menyampaikan bahwa pembukaan aktivitas dilakukan secara bertahap. Bahwa Presiden juga mengingatkan agar dilakukan pembukaan aktivitas tadi secara bertahap dan sangat berhati-hati. Makanya kan ada tambahan protokol kesehatan digital peduli lindungi, kan salah satu bentuk kita ingin memastikan bahwa orang yang berada di ruang publik adalah orang-orang yang sehat dan punya risiko yang lebih rendah. Nah, anak-anak ini kan satu, mereka belum divaksin, ya kan? Yang kedua, bahwa risiko penularan terhadap anak juga sama tingginya dengan risiko penularan terhadap orang dewasa. Ya, kita juga sudah mendengarkan data dari IDAI kan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa 1 dari 8 pasien COVID-19 di Indonesia adalah anak-anak. Jadi memang ini menjadi perhatian kita semua, sehingga kita betul-betul harus memilih dan memilah siapa saja yang boleh melakukan aktivitas. Sekarang ini bukan hanya sekedar melarang sih sebetulnya, ya bukan hanya sekedar melarang boleh tidak boleh, tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan aktivitas tadi, bagaimana caranya supaya aman dari COVID-19. Itu yang terus-menerus kita upayakan sekarang, Bung Beri. Jadi bukan hanya sekedar melarang orang tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetapi kalau harus melaksanakan tadi dengan cara yang aman atau dengan risiko penularan COVID yang rendah, itu bagaimana caranya. Ini yang terus kami tingkatkan. Misalkan saja nanti kalau anak bisa melakukan perjalanan, apakah mereka nanti tercatat new all record-nya di dalam data orang tuanya atau bagaimana, ini kan masih dalam pembahasan juga. Ya, awamen ya juga tentu lebih tahu soal itu. Oke. Okay. Baik.
Ya, soal vaksinasi juga menjadi satu hal penting ya dalam upaya kita untuk menanggulangi wabah ini. Nanti kita akan bahas, kita jeda dulu ya, Pak Wamen, Pak Dante, dan juga Pak Sony. Setelah ini kita akan bahas soal vaksinasi. Tapi untuk Anda pendengar atau netizen yang juga ingin bertanya, silakan Anda bisa bertanya langsung juga dengan mengirimkan pertanyaan via WA di 0811806543. Atau kalau memang via telepon boleh juga di 0215869000 atau layangkan komentar di media sosialnya Elsinta. Tapi kalau Anda juga ingin lebih update lagi seputar dunia kesehatan Indonesia, silakan Anda bisa hubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau buka websitenya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id dan bisa juga bertanya di media sosial Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri. Atau Anda juga bisa mendengarkan siaran radionya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saatnya kita bersama. Disembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami masih bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Dante Saxono Harbuwono dan juga Pak Sony Haribe Harmadi. Beliau adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Sebelum jeda, saya tadi mengingatkan untuk Anda yang mungkin ingin update seputar dunia kesehatan di Indonesia, silakan Anda bisa hubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau buka websitenya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id. Mention ke media sosialnya yaitu Twitter, Kementerian Kesehatan di @kemenkesri atau Anda juga bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Nah, Dr. Dante, soal kasus COVID-19, upaya yang dilakukan tadi selain 3T, tapi percepatan vaksinasi juga dilakukan. Penurunan kasus yang terjadi saat ini tidak lepas dari upaya itu ya, vaksinasi. Untuk update-nya terakhir bagaimana Pak, proses vaksinasi ini di seluruh Indonesia? Ya, pertama saya setuju Mas Beri bahwa penurunan kasus ini tidak lepas dari vaksinasi yang dilakukan. Kita patut bersyukur karena per tanggal 6 Oktober 2021, kita menduduki peringkat ke-6 dunia karena jumlah total suntikan vaksinasi COVID-19 di Indonesia mencapai 148 juta dosis. Selain itu, per tanggal 12 Oktober juga, vaksinasi COVID dosis pertama di Indonesia telah menembus 101,6 juta orang atau dalam persentase 48,82%. Serta cakupan kedua mencapai 28,2% atau sekitar 58,7 juta orang. Ya. Dengan target 408 juta dari seluruh target yang akan divaksinasi. Pemerintah terus mengupayakan ketersediaan vaksin baik lewat skema multilateral maupun bilateral demi mencukupi stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi sesuai dengan stok vaksin yang ada. Kita targetkan nanti kita akan mencapai vaksinasi 2 juta per hari. Tanggal 10 Oktober kita kedatangan 2 jutaan vaksin Pfizer di Indonesia. Ini merupakan kedatangan tahap ke-87 vaksin dalam bentuk jadi yang langsung bisa didistribusikan ke 12 provinsi. Bahkan sekarang distribusinya tidak melalui provinsi lagi, tetapi ke ibu kota kabupaten. Total kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia sampai dengan 10 Oktober sebanyak 280 juta lebih dosis, baik dalam bentuk bulk maupun bahan jadi. Saat ini sudah ada merek Sinovac,
AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Janssen, maupun Janssen & Janssen. Target kita tentu 2 juta suntikan per hari dapat konsisten dan terlaksana cepatnya. Saat ini juga ada aturan baru terkait vaksinasi bagi penyintas COVID-19. Berdasarkan surat edaran yang sudah kami lakukan serta kajian dengan Itagi bahwa penyintas COVID dengan derajat keparahan penyakit ringan sampai sedang, vaksinasi dapat diberikan dalam jangka waktu minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Serta penyintas dengan derajat keparahan yang penyakitnya berat, vaksinasi dapat diberikan dalam jarak waktu minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Jenis vaksin yang diberikan kepada penyintas sesuai dengan logistik vaksin yang tersedia. Berbagai macam upaya vaksinasi tersebut kita lakukan secara sistematis, secara terukur, dan terkoordinatif dengan berbagai lembaga, sehingga kita bisa melakukan kegiatan vaksinasi ini secara menyeluruh dan terintegrasi. Ya, sementara untuk percepatan vaksinasi, upaya apa Pak yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan nantinya? Percepatan vaksinasi ini tak lepas dari dukungan semua pihak serta peran dari masyarakat. Kami selalu melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat agar tidak perlu ragu untuk divaksin. Semua vaksin yang tersedia saat ini telah dijamin mutu dan keamanannya oleh pemerintah. Tidak perlu juga pilih-pilih vaksin. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang segera bisa kita dapatkan. Sekali lagi, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang segera bisa kita dapatkan. Merek vaksin saat ini beragam di Indonesia, dikarenakan tidak ada satupun produsen vaksin yang mampu memproduksi dan mengirimkan dalam jumlah yang banyak dalam waktu sekaligus. Sehingga berbagai macam merek itu ada, tetapi mutunya kurang lebih sama. Kemenkes bekerja sama dengan semua pihak, baik lintas sektor maupun pemerintah daerah, serta swasta melakukan berbagai percepatan, seperti mengadakan sentra vaksinasi maupun vaksinasi massal di masyarakat. Sentra-sentra vaksinasi merupakan percepatan dengan 1.000 sampai 2.000 sasaran per hari, terus diperbanyak di seluruh pelosok tanah air, terutama sasaran bagi kaum lansia karena mereka termasuk kelompok rentan jika terkena COVID. Saat ini, cakupan vaksinasi COVID-19 untuk kelompok lansia masih rendah. Jadi total 21 juta sasaran, baru sekitar 7 juta lansia yang tervaksinasi. Artinya masih ada 14 juta sasaran yang lagi yang harus segera mendapatkan vaksin. Perlu dukungan keluarga terdekat untuk membantu mendaftarkan, menemani ke sentra vaksinasi, dan jika memiliki komorbid, maka dapat ditanyakan dahulu ke dokter apakah komorbidnya terkontrol dan bisa menerima vaksinasi 19. Begitu usaha-usaha kita untuk melakukan percepatan vaksinasi, Mas Beli. Oke, kita ke penelpon dulu ya, Pak Dante dan juga Pak Sony. Sebelum nanti saya kembali ke Pak Sony, saya coba menyapa Pak Anggana di Pamulang, Tangerang Selatan. Halo, Pak Anggana. Halo, Pak Anggana. Baik, terputus nampaknya. Pak Anggana bisa hubungi kami kembali di 02158690000. Ada juga via WA, Pak. Ini masih kaitannya dengan vaksinasi yang tadi dijelaskan oleh Dr. Dante ya. Pak Sumijan, bagaimana dengan mereka-mereka yang anti vaksin, Pak? Bagaimana cara atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak mereka ini? Karena kita harus membentuk herd immunity, kata Pak Sumijan. Silakan, Pak. Jadi Kemenkominfo telah mengidentifikasi ada 2.110 hoax di media sosial dan ini sudah di take down. Berbagai macam hoax itu tersebar di masyarakat karena kemudahan media sosial melakukan informasi, sehingga tidak semua informasi itu tersaring dengan benar. Kita terus melakukan edukasi, kita terus melakukan upaya persuasif kepada masyarakat, sehingga angka hesitansi terhadap vaksin ini menjadi menurun. Semua orang tidak mungkin menjadi terlindung apabila tidak semua orang tervaksinasi. Jadi vaksinasi merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kita bisa melakukan eradikasi virus ini dengan tervaksinnya dan kehilangan kemungkinan virus ini untuk menyebar karena sudah setiap orang sudah mempunyai antibodi terhadap COVID-19. Baik. Kita sapa lagi, ada Pak Anggana tadi yang terputus ya di Pamulang, Tangerang Selatan. Halo Pak Anggana. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Pak Anggana. Silakan, Pak. Pak Dante, selamat pagi. Pak Sony, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya mengapresiasi dulu perjuangan teman-teman tenaga kesehatan yang sampai hari ini tetap setia dan loyal membantu masyarakat secara luas dalam menghadapi
pandemi ini. Semoga teman-teman secara khusus insentifnya nih Pak Dante jangan sampai dilupakan karena itu terus beredar di media dan saya rasa nggak bagus lah untuk situasi kita saat ini. Tapi saya percaya niatnya nggak begitu dari Kemenkes, saya yakin sekali. Terus kemudian Pak Dante, Pak Sony, saya berharap sekali sebetulnya fokus dari Kementerian Kesehatan berikut semua gugus tugas yang ada di dalam percepatan penanggulangan COVID-19 ini boleh juga fokus pada perubahan perilakunya itu sendiri. Karena saat ini saya lihat saya kadang bingung sih, LSM di bidang kesehatan masih saja berusaha mencari panggung dalam berbagai cara gitu, yang menurut saya agak kontraproduktif dengan saat ini. Kadang-kadang mereka tetap menyodorkan banyak gagasan-gagasan yang tidak rasional dan merusak fokus dan konsentrasi teman-teman di Kementerian Kesehatan dan Satgas. Saya berharap misalnya pemerintah tetap fokus saja, kita masyarakat percaya sama pemerintah 100% pada Teh Pak Sony, agar kita boleh melewati pandemi ini dengan baik. Jadi kalau misalnya kebanyak LSM yang berisik, udah tegur aja, jangan bikin kita tambah pusing, jangan apa masalahin TNI segala macam. Menurut saya itu nggak sehat sekali, dan saya berharap pemerintah tegas untuk dapat menjadi komando yang paling depan dan paling tegas lah untuk menghimpun kita semua gitu. Sehat-sehat untuk kita semua, terima kasih. Amin, terima kasih. Ini bentuk dukungan ya dari Pak Anggana di Pamulang, Tangerang Selatan. Pak Dante bisa tanggapi dulu, nanti baru saya ke Pak Sony ya. Tadi juga disinggung soal perubahan perilaku. Silakan Pak Dante. Terima kasih Pak Anggana. Jadi kami melihatnya sebagai sebuah euforia dari masyarakat tentang keberhasilan mengatasi gelombang kasus yang kedua kemarin. Jadi dengan adanya euforia ini banyak kemudian masyarakat yang melakukan kegiatan, melakukan banyak sekali saran dan melakukan banyak sekali masukan kepada pemerintah. Sebatas masukan-masukan itu bisa dipertanggungjawabkan, maka kegiatan euforia dari berbagai macam LSM tersebut kami terima dengan senang hati. Tetapi apabila itu kontraproduktif, maka tentu akan kita saring dan kita bekerjasama dengan para ahli, baik dari universitas maupun lembaga-lembaga lain, untuk memperhatikan setiap masukan dari masyarakat. Setiap masukan dari masyarakat merupakan bagian penting bagi usaha kita dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pandemi ini. Terima kasih Pak Gana. Baik, silakan Pak Sony, soal perubahan perilaku tadi bagaimana Pak? Bung Beri, ya jadi memang sebetulnya keberhasilan kita ini kan karena masyarakatnya bisa melakukan perubahan perilaku. Ya, jadi memang sudah ada adjustment yang luar biasa dari masyarakat. Kami itu kan mengamati Bung Beri ya, jadi sebelum tahun lalu, misalkan membandingkan tahun lalu dan tahun ini, ketika ada pelonggaran aktivitas, mobilitas meningkat dan diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Tapi yang sekarang peningkatan mobilitas itu diikuti oleh peningkatan kepatuhan protokol kesehatan. Jadi kami sangat mengapresiasi dari masyarakat. Nah cuma memang masih ada di masyarakat kita ini yang kepatuhannya belum konsisten, itu saja Bung Beri. Yeah. Jadi kalau mereka yang sudah sadar, diminta atau tidak diminta, mereka akan melaksanakan protokol kesehatan karena merasakan manfaatnya. Tapi bagi mereka yang sekedar patuh atau belum patuh, itu konsistensinya yang kurang. Jadi konsistensi kami kan juga selama di Papua ini mencoba masuk ke seluruh kegiatan pertandingan, melihat bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan bagus ya pada cabang olahraga tertentu sangat baik malah, tetapi pada cabang olahraga lainnya baik tetapi diikuti oleh ketidakkonsistenan. Jadi mereka masih makan di dalam kadang-kadang atau membuka masker. Jadi kami selalu mengingatkan dengan para relawan dan duta perubahan perilaku kami agar terus melaksanakan kepatuhan itu. Jadi masyarakat juga yang paling penting adalah disiplin dan konsisten. Ya, kaitan dengan sejumlah penyesuaian saat ini juga kan pemerintah sudah mulai mengizinkan Mbak ya kegiatan-kegiatan berskala besar, namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Karena intinya itu, kita harus sehat terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan kegiatan tadi. Apa saja sebetulnya kegiatan besar tersebut yang saat ini sudah mulai bisa dilakukan oleh masyarakat? Dan apakah ada syarat-syarat tertentu atau khusus yang harus dilakukan? Betul sekali, Bung Beri. Jadi ada 5 kegiatan berskala besar yang sudah diizinkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah konferensi ya. Jadi kalau kita mau buat international conference atau mau bikin
konferensi nasional sudah diperbolehkan. Yang kedua, pameran dagang juga sudah diperbolehkan. Yang ketiga, festival dan konser itu diperbolehkan. Yang keempat, pesta pernikahan. Dan yang kelima, acara olahraga. Makanya pelaksanaan PON ini kan menjadi salah satu bahan evaluasi kami ketika akan memperbolehkan beberapa kegiatan tadi dilaksanakan. Karena PON ini memberi gambaran kepada kita tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi pada saat pembukaan kegiatan-kegiatan besar tadi. Tetapi lima kegiatan berskala besar tadi wajib, ya, sifatnya wajib melaksanakan atau memperhatikan satu, ya, kondisi kasus COVID di daerah tempat kegiatan berlangsung, ya. PPKM levelnya juga sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi prasyarat awal untuk apakah boleh atau tidak melaksanakan kegiatan besar di sana. Terus yang kedua tentu dengan melihat potensi penularan. Katakan misalkan kita melihat bagaimana positivity rate-nya dan seterusnya. Terus yang ketiga, durasi kegiatan tetap harus dibatasi. Ya, bagaimanapun juga lamanya kegiatan itu menjadi sangat menentukan besarnya risiko penularan yang akan tercipta. Yang keempat adalah tata kelola kegiatan dalam ruangan. Jadi kalau seandainya dilakukan di luar ruangan itu jauh lebih baik, tetapi kalau harus dilakukan di dalam ruangan maka ada tata kelolanya yang memastikan bahwa ventilasi dan sirkulasi udara berjalan dengan baik. Lalu yang kelima, tetap harus ada pembatasan, ya, di dalam jumlah peserta. Ya, walaupun sudah diperbolehkan dan skalanya besar, tetap harus dengan jumlah peserta yang terbatas. Lalu kemudian pelaku atau partisipan yang atau peserta yang belum divaksinasi secara penuh tidak boleh. Jadi syaratnya adalah divaksinasi dan harus menjalankan protokol kesehatan, ya, harus menjalankan protokol kesehatan, ya, baik pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya. Jadi kami juga sudah sedang menyiapkan pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan dan pertemuan besar. Sebelum acara apa yang harus disiapkan, saat acara apa yang harus disiapkan, setelah acara apa yang harus disiapkan. Seperti di PON ini kan barusan saya menjelaskan kepada seluruh pimpinan kontingen kewajiban karantina 5 hari bagi mereka seluruh anggota kontingen. Okay. Jadi tadi sudah dijelaskan kenapa kewajiban 5 hari itu menjadi sangat penting dan harus ditaati oleh semua, didukung selain dari surat edaran Satgas nomor 17 juga ada telegram dari Mendagri. Jadi tadi sebelum acara, saat acara, setelah acara, semuanya ada protokol kesehatannya, Bung Beri. Baik. Pembelajaran tatap muka secara terbatas juga sudah mulai dilakukan, ya, sejak beberapa pekan yang lalu di beberapa daerah dengan level PPKM tertentu. Tingkat kepatuhan akan disiplin protokol kesehatan dari para siswa-siswi atau guru bagaimana, Pak, sejauh ini? Agar nantinya tidak terjadi klaster misalkan dari sektor pendidikan karena ada PTM terbatas ini, Pak Sony. Betul sekali. Jadi kami juga masih mengamati, ya. Jadi di dashboard monitoring perubahan perilaku yang kami miliki itu ada kepatuhan monitoring kepatuhan protokol kesehatan di sekolah. Ya. Kami mencatat masih ada beberapa provinsi seperti Jambi, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, ya, Jawa Timur, Aceh, Bali, Gorontalo, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah yang memang tingkat kepatuhan protokol kesehatannya ini masih di sekolah ini masih perlu ditingkatkan, ya, karena angkanya di bawah 70%. Nah, padahal kita tahu bahwa risiko penularan juga masih tinggi, walaupun dengan positivity rate yang sudah sangat rendah, tetapi kita masih sangat harus berhati-hati. Oleh karenanya di beberapa provinsi tadi yang saya sebut, itu kami sedang koordinasi dengan Kemendikbud agar membentuk satgas sekolah dan juga para gurunya ini akan kami latih secara khusus. Jadi ini sedang dalam proses secepatnya kami akan melaksanakan. Koordinasi dengan Kemendikbud sudah dilakukan. Nanti pemantauan terhadap sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM itu akan lebih detail kami lakukan dan para gurunya kami training dulu, ada pelatihannya, karena kami lihat masih banyak guru yang memakai masker di dagu, yang memakai masker tidak benar dan seterusnya, Bu Ber. Baik, ya, Pak Dante dan juga Pak Sony serta pendengar dan netizen, kita jeda kembali tapi
Kami akan buka sesi penelpon untuk berikutnya ya. Dua penelpon saja yang mau bertanya langsung dengan Pak Sony atau dengan Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante. Silakan Anda bisa hubungi 021-586-9000. Setelah itu saya akan buka juga pertanyaan untuk via WA. Nanti saya akan coba bacakan, tapi saya perlu mengingatkan lagi untuk Anda pendengar netizen dimanapun berada, jika Anda ingin update seputar dunia kesehatan di Indonesia, Anda bisa kontak Halo Kemenkes di 15567 atau kunjungi website www.sehatnegeriku.kemkes.go.id, mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri, atau Anda juga bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hei, kamu masuk ke rumah warga lewat mana, ha? Wah, susah ke sana. Hah, apakah ada jalan rahasia tembus ke desa? Desa itu gak ada yang bisa tembus. Susahnya bikin kita mampus. Ada apa? Hei, kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu datang sini? Pantesan gak tembus. Mereka sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Dari mulai pasar, tukang sayur, posyandu, disiplin banget. Aduh, pada rajin olahraga, lingkungannya bersih, semua gotong royong. Walah, 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 susah ini. Ayo ngaku, kamu siapa? Ampun, saya virus corona. Ampun, ampun, kabur. Wah, saya COVID-19. Ayo kita kabur. Ayo. Berubah, usir wabah, bersama melawan COVID-19. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari USAID. Mau mulai usaha, tapi belum nemu yang pas. Coba browsing dulu, ah. Komersial kekinian berlokasi strategis. Wah, ideal nih kayaknya. Scarlett Commercial. Cek videonya, ah. Scarlett Commercial Summarecon Bekasi. Ruang usaha 3 lantai dilengkapi teras depan dan outdoor sky terrace yang luas. Konsepnya kekinian dan adaptif. Ukuran jendela dan bukaan lebar memaksimalkan cahaya alami dan sirkulasi udara. Mau ruang ber-AC atau ruang terbuka? Bisa! Lokasinya strategis. Dengan double loaded parking, semua unit menghadap jalan utama yang sudah ramai. Scarlett Commercial, harga mulai 2,6 eman. Dikasih insentif usaha 72 jutaan lagi. More info 021-886-6666. 021-886-6666. Unit terbatas, jangan sampai kehabisan. Wah, ini dia yang aku cari. Langsung telepon, ah. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya tadi Pak Sony sempat menjelaskan beberapa kegiatan besar yang sudah mulai boleh dilakukan. Bahkan salah satunya itu sudah diselenggarakan di Provinsi Papua di mana Pak Sony sedang berada di pagi hari ini. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana upaya-upaya untuk menjaga agar tidak terjadi penularan selama keberlangsungan PON ke-20 di Provinsi Papua. Nah, kita tahu juga Pak Dante, selain PON, pekan lalu juga kan sempat diadakan acara keagamaan Pak ya, dengan skala besar di Bali. Bagaimana dengan dukungan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam PON maupun dengan kegiatan yang terjadi di Bali itu, Pak? Jadi Kemenkes tentunya turut mengawal persiapan sarana-prasarana pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan PON ke-20 di Papua ini. Penyelenggaraan di 4 wilayah berbeda di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke, di keempat wilayah tersebut telah disiapkan rumah sakit maupun rumah sakit rujukan. Di Kota Jayapura dan Kota Kabupaten Jayapura ada 9 rumah sakit yang disiagakan. Lalu di Kabupaten Merauke ada 3 rumah sakit dan di Kabupaten Mimika ada 3 rumah sakit. Selain itu ada 51 ambulan yang disiagakan di sejumlah lokasi pertandingan. Tersedia juga poli kesehatan di setiap tempat pertandingan. Adapun untuk tenaga kesehatan dan yang mendukung pelayanan kesehatan yang dilakukan di sana, total ada 54 tim tenaga kesehatan, 420 dokter dan perawat, 110 pengemudi yang didukung oleh 1.000 relawan. Kemenkes juga telah melakukan edukasi protokol kesehatan sebelum PON resmi dibuka Sabtu 2 Oktober yang lalu. Edukasi ini dilakukan untuk menghindari resiko penularan COVID-19 juga penyakit lain yang endemis di Papua.
Ini dilakukan baik kepada pihak yang terlibat langsung maupun masyarakat yang menyaksikan. Mitigasi yang dilakukan juga dengan pemeriksaan sertifikat vaksinasi COVID-19 atau hasil tes PCR bagi mereka yang datang dari luar Papua, itu juga kita lakukan. Begitu juga meninggalkan Papua, wajib dilakukan pemeriksaan tes COVID-19. Sementara untuk kegiatan keagamaan di Bali minggu lalu, upacara ngaben tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan. Di lokasi tersebut telah disediakan tempat cuci tangan maupun hand sanitizer. Yang mengikuti juga wajib menggunakan masker, dibatasi jumlahnya maupun juga diatur jaraknya. Yang masuk dalam lokasi acara juga wajib vaksinasi dan menggunakan QR Code Peduli Lindungi. Panitia yang tergabung dalam upacara melakukan swab antigen maupun di tempat acara dan dilakukan penyemprotan disinfeksi di tempat acara tersebut. Begitu dukungan kita pada berbagai macam kegiatan event yang besar yang terselenggara di Indonesia ini. Harapannya semua protokol kesehatan nantinya bisa dilakukan dalam setiap aktivitas masyarakat, baik yang skalanya kecil atau besar tadi Pak ya, seperti PON atau kegiatan di acara keagamaan di Bali tadi begitu ya Pak Wamen. Betul Mas Ferry. Baik. Nah, untuk antisipasi dari Satgas bagaimana Pak? Karena kita tahu banyak prediksi yang disampaikan oleh para epidemiolog. Elsinta juga beberapa kali membahas rencana atau ada potensi gelombang ketiga akan terjadi. Apalagi dari kebiasaan yang terjadi dari skema-skema sebelumnya. Ketika terjadi aktivitas yang melonjak, entah itu diiringi dengan aktivitas yang disesuaikan atau dilonggarkan ya, maupun karena ada kegiatan libur, itu akan terjadi lonjakan kasus. Bagaimana antisipasi gelombang ketiga yang mungkin sudah disiapkan saat ini oleh Satgas, Pak Sony? Ya, Bung Ferry. Jadi yang pertama adalah kita berharap tidak ada gelombang ketiga. Ya. Yang kedua, kalaupun ya diprediksi akan ada gelombang ketiga, maka sekarang tugas kita adalah menahan selama mungkin agar gelombang ketiga itu tidak muncul. Jadi selama mungkin kita bisa menahan. Nah, gimana caranya bisa selama mungkin kita menahan tadi? Tadi jadi kita memperketat pelaksanaan protokol kesehatan. Belajar dari banyak negara, negara-negara yang sudah sangat bisa mengendalikan COVID, lalu kemudian mereka melonggarkan aktivitas dan tiba-tiba terjadi lonjakan kasus, itu umumnya karena mereka juga melonggarkan protokol kesehatannya. Ya, nah Indonesia ketika kita melonggarkan aktivitas, memperbolehkan mulai membuka beberapa aktivitas, diikuti oleh pengetatan protokol kesehatan, karena kita belajar juga dari banyak negara tadi. Jadi yang kita lakukan adalah pengetatan protokol kesehatan. Nah, sembari mengetatkan protokol kesehatan, vaksinasi yang dilaksanakan oleh teman-teman Kemenkes itu kan juga dipercepat ya. Kami sangat apresiasi karena bisa mencapai ya terus-menerus. Ini sudah sangat tinggi kalau kami perhatikan tingkat vaksinasi yang ada. Nah, jadi kita mempercepat secepat-cepatnya pelaksanaan vaksinasi sambil menahan agar bisa kasusnya ini bisa terkendali. Ini kan sudah 160 juta dosis yang disuntikan ya kepada seluruh masyarakat, baik yang sudah dosis lengkap maupun baru satu kali vaksinasi. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian juga kita ingin memastikan bahwa mereka yang ada di ruang publik tadi adalah mereka yang sudah tervaksinasi dengan baik. Okay. Makanya ketika pelaksanaan PON ini kita memastikan semua atlet, kontingen, ofisial itu sudah divaksin dosis lengkap. Ya, sehingga kemarin memang ada temuan beberapa kasus, tetapi kemudian hampir semuanya adalah orang tanpa gejala. Ya, jadi ini juga sudah terdeteksi dengan sangat baik. Ini koordinasi pagi ini kami dengan pimpinan kontingen juga memang ada beberapa laporan terkait dengan kasus positif, tapi semuanya betul-betul semua kontingen sudah saling mendukung dan kontak tracingnya juga dilakukan dengan sangat baik. Jadi yang kita lakukan adalah memperketat protokol kesehatan ketika kita mulai membuka aktivitas tadi sambil vaksinasi. Ya. Sementara penerapan protokol kesehatan juga diimbangi dengan pemanfaatan aplikasi. Aplikasi Peduli Lindungi ini bahkan katanya pemerintah melakukan pembaruan. Pak Wamen, Dr. Dante seperti apa? Bisa dijelaskan mengenai pembaruannya tadi?
Betul Mas Beri, bahwa saat ini kami terus melakukan pembaruan untuk aplikasi Peduli Lindungi. Kementerian Kesehatan pada tanggal 7 Oktober yang lalu telah meluncurkan integrasi QR Code Peduli Lindungi ke aplikasi mitra lain. QR Code Peduli Lindungi tersebut dilakukan proses integrasi dengan lebih dari 50 aplikasi mitra seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket.com, Dana, Shopee maupun yang lainnya. Integrasi ini adalah dalam rangka memperluas cakupan penggunaan QR Code Peduli Lindungi. Sejak awal Juli hingga sekarang sudah lebih dari 73 juta pengguna dan kedepannya akan terus bertambah lagi. Ada tiga fungsi utama keutamaan dari aplikasi ini dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah screening status vaksinasi dan status swab test, terutama di 6 aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti aktivitas perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran, pendidikan, dan aktivitas keagamaan. Fungsi kedua adalah untuk melakukan pelacakan, serta fungsi ketiga adalah melakukan dukungan implementasi protokol kesehatan. Misalnya kalau ada QR code-nya hasil hijau, maka seorang bisa beraktivitas ke tempat tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila merah atau hitam, maka akan dibatasi aktivitasnya. Jika ada keluhan data vaksinasi tidak tersedia, maka pengguna dapat melakukan akses dahulu website Peduli Lindungi. Jika masih tidak muncul, maka disarankan mengirimkan aktivasi email ke sertifikat@pedulilindungi.id. Begitu Mas. Ya. Kita akan jeda kembali, Dr. Dante dan juga Pak Sony. Setelah ini kita akan bahas ini yang kemarin juga sempat ramai ya, tentang obat Molnupiravir yang diklaim dapat menyembuhkan COVID-19, termasuk juga bagaimana upaya dari Kementerian Kesehatan untuk menghadapi gelombang ketiga atau bahkan mutasi virus yang terus terjadi saat ini. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan informasi dan update seputar dunia kesehatan, Anda bisa telepon Halo Kemenkes di 1500567 atau buka website www.sehatnegeriku.kemkes.go.id. Mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri atau Anda bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa sih yang dicari kalau kita lagi mau cari rumah di selatan Jakarta? Zaman sekarang begitu banyak penawaran cari hunian dan semua memiliki kelebihan masing-masing. Lalu apa aja indikasi bahwa perumahan itu cocok buat kita? Apalagi kita tahu bahwa manusia pada umumnya memerlukan ruangan-ruangan yang luas, baik itu ruangan terbuka maupun ruangan dalam hunian. Nggak kebayangkan kalau mesti mengeluarkan uang banyak untuk ruangan-ruangan sempit. Selain itu kita butuh hunian yang punya banyak akses menuju pusat kegiatan. Kita butuh hunian yang lengkap fasilitas utamanya seperti sekolah-sekolah berkelas internasional, sarana ibadah seperti masjid raya dan gereja-gereja, lingkungan yang asri dan adem. Ada nggak hunian seperti ini? Ternyata ada. Telaga Kahuripan adalah hunian berkonsep resort yang memiliki rumah-rumah yang didesain dengan arsitek ternama, dengan luasan bangunan yang cukup luas, dengan harga terjangkau, dan punya akses ke Tol Desari, sehingga waktu tempuh ke CBD Jaksel hanya 15-an menit. Di dalam lingkungan Telaga Kahuripan, sudah ada dua sekolah besar dengan standar pendidikan yang tinggi, yaitu Marsudi Rini dan Madania. Telaga Kahuripan juga merupakan hunian yang sudah lengkap sarana ibadahnya. Dengan adanya ibadah Masjid Raya Telaga Kahuripan dan Gereja GPIB. Selain itu, Telaga Kahuripan memiliki banyak danau-danau indah dan taman-taman yang luas. Buat yang penasaran dengan Telaga Kahuripan, yuk kepoin aja websitenya di telagakahuripan.co.id atau IG-nya di telaga_kahuripan. Atau weekend ini datangin aja kawasannya dan nikmati alam segarnya. Apalagi saat ini mereka mau launching tipe-tipe baru dengan promo AC tiap kamar, smart home, smart door, CCTV, kanopi carport, kaca pembatas shower, dan diskon 5 juta untuk BF. Tunggu apa lagi? Yuk buruin kepoin Telaga Kahuripan. Diskon 50% untuk booking fee. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kita sudah di sesi akhir dalam Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan. Tapi untuk netizen serta pendengar Radio Sinta dimanapun berada, jangan lupa Anda bisa update seputar dunia kesehatan Indonesia dengan menghubungi Halo Kemenkes di 15567 atau buka website www.sehatnegeriku.kemkes.go.id. Mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri atau dengarkan siaran radionya radiokesehatankemkes.go.id. Nah, Pak Dante, kaitannya dengan mutasi virus ini kan terus terjadi. Bagaimana kesiapan dari Kementerian Kesehatan, Pak, untuk menghadapi kemungkinan adanya varian baru ini yang mungkin juga masuk ke Indonesia? Ya, Mas Beri, kita terus mewaspadai dan memantau masuknya varian-varian baru seperti Mu misalnya ke Indonesia. Tentunya kita tetap memperkuat pintu masuk negara kita dan menyusun berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya varian baru tersebut. Kita melakukan pengawasan bagi pelaku perjalanan luar negeri seperti WNI yang baru kembali dari Kolombia, Ekuador, maupun negara yang mengumumkan adanya varian Mu di negaranya. Kita memantau semua varian tersebut, baik yang dinyatakan sebagai varian of concern maupun varian of interest oleh WHO. Termasuk juga di sini varian lokal yang muncul di Indonesia, kita terus lakukan pengecekannya. Kita melakukan penguatan terkait pengecekan genome sequencing di Indonesia. Laboratorium telah dibangun untuk melakukan identifikasi hal tersebut. Penguatan laboratorium dengan genome sequencing ini terus dilakukan sebagai upaya pemantauan adanya varian-varian baru. Tentunya kami juga melakukan koordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengenai varian baru tersebut. Kita juga melakukan koordinasi dengan GISAID supaya varian-varian baru yang ada di Indonesia maupun varian-varian lokal yang ada bisa teridentifikasi dengan baik. Ya, kaitannya dengan obat dan tadi ya, dua kategori besar yang jadi upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi itu yaitu pencegahan dan bagaimana penanganannya. Kalau obat ini kaitan dengan penanganan yang kemarin juga sempat heboh dan ramai diperbincangkan di dunia, bahkan obat molnupiravir, Pak, sempat dibahas. Bagaimana sebetulnya sikap dari pemerintah, Kementerian Kesehatan, bagaimana menanggapi soal obat ini? Jadi setelah seperti sudah disampaikan beberapa kali oleh Kementerian Kesehatan, bahwa memang saat ini Kementerian Kesehatan bersama BP POM dan sejumlah rumah sakit vertikal telah melakukan kajian dan uji klinis terhadap obat-obat baru untuk terapi COVID-19 tersebut. Termasuk perkembangan misalnya adanya monoklonal antibody, ada molnupiravir, terus kita lakukan kajian dengan melakukan supaya kita mempunyai evidence base yang cukup dan mempunyai pertanggungjawaban secara ilmiah untuk melakukan legalisasi obat tersebut. Harapan kita tentu akhir tahun ini kami sudah mengetahui obat-obat mana yang cocok untuk kondisi masyarakat Indonesia. Namun tentunya lebih baik utama kita semua melakukan pencegahan daripada pengobatan. Termasuk tentunya lebih utama agar kita semua tetap tertib protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan serta melakukan vaksinasi. Tak lupa tentu tetap kita jaga kesehatan kita dengan konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, kelola stres maupun pola hidup sehat yang lainnya. Obat menjadi salah satu mandatori yang penting, tetapi untuk itu semua kita tetap melakukan protokol kesehatan yang baik. Begitu Mas Ferry. Baik. Sebagai penutup juga dari Dr. Dante, sebelum nanti penutup juga disampaikan oleh Pak Sony, apalagi Pak yang kira-kira perlu disampaikan oleh Pak Dante kepada para pendengar dan juga netizen di Indonesia? Silakan Pak Dante. Ya, jadi Mas Beri, berdasarkan data asianikkei.com tanggal 30 September 2021 yang lalu, indeks pemulihan COVID-19 Indonesia naik peringkat dan tertinggi se-Asia Tenggara, yaitu 54,5%. Kondisi ini baik tentunya tak lepas dari peran serta semua pihak untuk tertib protokol kesehatan serta mengikuti program vaksinasi pemerintah. Kita tak boleh lengah, walaupun kasus ini sudah melandai, tetap jaga terus protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksinasi. Bagi yang belum divaksinasi, tak perlu ragu, tak perlu pilih vaksin, segera vaksinasi. Kita sama-sama berusaha agar pandemi ini lekas menjadi endemi dan kita tetap beraktivitas namun tetap mengedepankan protokol kesehatan yang baik. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Sony sebagai penutup dari Pak Sony. Ya, baik. Terima kasih masyarakat. Terima kasih atas perannya yang luar biasa karena peran masyarakat tadilah yang menyebabkan kita bisa mencapai
kondisi sebaik ini. Tentu pemerintah melakukan sejumlah intervensi, tetapi partisipasi masyarakat menjadi hal yang utama. Lalu kami ingin mengingatkan pada masyarakat bahwa kita masih dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, artinya walaupun sudah dibuka sejumlah aktivitas sektoral, tetapi kita harus bisa memilah dan memilih aktivitas mana yang perlu kita lakukan, aktivitas mana yang bisa kita tunda dulu. Jadi masyarakat mohon bisa membatasi, tetap bisa membatasi mobilitas, tetap laksanakan protokol kesehatan, dan jangan sampai kita lengah ya, karena keberhasilan kita di hari kemarin adalah karena kerja keras kita sebelumnya, dan keberhasilan di hari esok karena kerja keras kita di hari ini. Maka terus berjuang agar mematuhi protokol kesehatan, membatasi mobilitas, dan terus melakukan vaksinasi. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Pak Sony dan Pak Dante, terima kasih sudah bersama Elsinta di pagi hari ini memberikan penjelasan dan juga pencerahan serta pengetahuan baru tentang dunia kesehatan Indonesia kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya informasi baru ya tentang dunia kesehatan bagi seluruh pendengar di Elsinta di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dante dan juga Pak Sony. Salam sehat selalu untuk dua narasumber kita di pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar serta netizen yang tetap ingin update seputar dunia kesehatan, jangan lupa Anda bisa kontak Halo Kemenkes di 15567, buka website di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id, mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri, atau Anda bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M dan vaksinasi agar pandemi ini bisa kita lalui bersama. Dan jangan lupa, Anda bisa download juga aplikasi Peduli Lindungi di ponsel Anda. Saya Beri Hamzah menutup perbincangan kita atau Radio Talk pagi ini bersama Kementerian Kesehatan. Sampai jumpa.